Kalau kamu menganggap saya sebagai saingan kamu, kamu salah. Kamu ini salah sekali. Pergi. Hey, bukan begitu caranya memperlakukan perempuan, apalagi ibumu sendiri. Hey, you. It's all because of you. Saya berperan sebagai Baruch, bekas tentera Israel yang kan dia orang pun lama cari macam siapa nak main. Sebron aja. Tapi casting dua kali. Director lebih cepat untuk macam okay. And then dia orang flykan lagi sekali sebab waktu pergi kan kita kan pakai t-shirt dengan selekeh je. So site apa management macam ya ke? Kan macam so bagi pakai full setup, so pakai full outfit and then buat the same thing again. Then baru macam okay, apa management okay. Alright, welcome on board. Thank you. Scene perang tak ada, scene dalam penjara Israel ada. Susah dia cakap bahasa Indonesia dah susah sebab saya tak reti cakap bahasa Indonesia. Tapi dia sekarang dah okey dah kan? Okey lah sikit. Tapi maksudnya macam macam bila nak berlakon dalam bahasa dia orang dah luar kebiasaan ataupun luar comfort zone kita kan. Tambah pula dengan bahasa Hebrew yang nak kena buat certain line in Hebrew language. Oh, satu hal lagi dah lah bahasa dia tu jauh daripada bahasa Indonesia. So in terms of getting familiar or get used to the Hebrew lines yang susah. Dalaman tak ingat sebab dia just dia represent anti Muslim, Islamophobia and dia bukan Yahudi general lah, dia very very Zionist type of Yahudi. Selama ini yang kamu lakuin itu karena siapa? Karena apa? Apa udah karena Allah? Tolong doakan istri saya, Aisyah. Saya tak banyak ingat tapi tak tahulah dia orang potong ke tak kan. Saya tak tengok lagi sebenarnya. saya tak tengok. Banyak cerita saya tak tengok lagi. Bola-bola tak tengok lagi. Ha. Banyak, tak banyak tapi mostly integral and vital part of the plot. Ada melibatkan ibu saya, Dewi Rawan. Ada melibatkan watak Sabina, ada melibatkan watak-watak lain, Fedi sendiri, watak Fahri. So yang paling susah saya rasa mungkin dekat susah, fun. Ada dua setting yang saya rasa sangat fun, setting debat dengan Fahri dan juga setting penjara Israel yang melibatkan torture, melibatkan. So kita kena torture tapi kena cakap dalam bahasa Hebrew, agak macam pening kan. Tapi fun. Bahasa apa tadi? Hebrew, bahasa Israel. Susah ya, susah. Cubalah sikit. Tak ingat dah. Serius, saya macam masuk buat lepas tu, pening bahasa. Waktu buat, nak ingat satu hal. Susah dia sebab kita nak kena express bahasa tu dalam emosi yang agak ekstrim. So kalau macam bahasa kan, kalau kita cakap usik-usik kan senang. Tapi bila macam nak full expression kan, dia macam susah. Dia macam susah, dia macam dapat bahasa, emosi entah ke mana. Dapat emosi, bahasa tu melanggang kan. So macam nak get the right balance between pronunciation dia betul and emotionnya betul lah. Saya kira nasib baik sebab masuk tim yang memang sangat percaya dalam teamwork. Masuk bekerja dengan orang yang sangat serius dengan kerja dia orang. Serius tapi santai, maksudnya serius untuk mengerjakan projek ni sama-sama and get the best result as a teamwork. Sebab dia ni tak ada siapa kerja seorang. I think only ada Fahri, which is Fedi, few scene yang seorang, but the rest we had to work together. Masuk je dalam team dah rasa tak rasa seperti orang luar.